Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel kesayangan kita semua, Prenes BWI. Di hari ini aku akan nge-reaction videonya Ronan Saiful Goban. Di sini dia akan nge-prank cewek. Nge-prank nanti ada solawatnya. Pasti seru banget. Terus ceweknya cantik-cantik ini, enggak ada yang jelek ceweknya ya. Kalau gitu kita langsung lihat videonya Ronan Saiful Goban. Gimana keseruannya? Kalau gitu kita langsung nonton videonya. Oke, yuk. Cuk, Jakarta ini ngapain? Biasa. Ya, ini cuplikannya ya. Cuplikannya sebelum ketemu sama cewek ini. Wah, cari gadun. Tapi kalau ada gadun yang mau sama aku enggak apa-apa sih? Ada sih, gadun anak 5. Alah. Gadun anak 5. Ala. Langsung kelepek-kelepek. Aduh. All about coffee. Ah, coffee naon ieu teh? Nomo. Naon eta teh nomo? Nomo. No, mic bye. Yeah. No, wow, mic bye. Mic bye. Ini susahnya ngomongnya nih, coy. Gak usah ikut-ikutan gitu. Nih, mentang-mentang barista. Ada menu spesial gak di dia, teh? Ada. Menu naon? Ya, ini ada yang kayak yang di blend. Ada toast juga. Ada makanan berat. Berapa harga kopi satu? Ya, 33.000. Gak ada yang sejuta, bang. Gak ada. Oh gitu. Abdi teh duduk di dia tanda naonannya. Enggak. Itu gitu. Gitu atau. Aduh. Santai. Hai cewek. Cewek. Hai. Kak. Abang Sultan mungkin di dia ya. Ada es krim gula batu nggak sih? Ada bahan apa? Roti sari gitu. Sari nggak ada. Oh nggak ada ya. Saya Sultan. Ayi yang ngirit dong Sultan. Sultan. Jadi sari. Yang apa-apa lah itu gula batu enak. Apalagi bisa makan bakso itu gula batu. Wah. Iyalah. Aduh. Mantap. Teman aku dari Lombok. Dia udah nyampe RSP. Coba telepon lagi di mana orangnya dia. Mana Bang Erin? Bang Erin di mana? Oh. Lagi nyari mangsa. Iya. Siapa? Cari mangsa. Abang ini ya. Corona nitip ini, Bang. Nitip mobil Porsche. Diru di Salim tuh. Nitip mobil Porsche. Dua aja, gak usah banyak-banyak. Bang, mau mobil Lamborghini gak? Nanti aku beliin sekalian. Enggak, cewek mau cewek? Bohong banget. Laki-laki tak gak mau cewek. Enggak ada laki-laki. Oh, udah punya istri belum? Belum di sini. Di rumah ada gitu. Oke, Bang Erin, nitip emang ya. Sama Mbak mau apa Mbak? Mau apa Pak Jero aja ya. Ya udah sama Mbaknya nih, Bang Eril mau Pak Jero. Beliin Bang ya. Nanti si Agung suruh bawa, Bang. Ya. Siap, Bang. Nanti ini ATM-nya nanti Ronan transferin ke Abang ya. 500 miliar dong paling, Bang. Walah. Ya, Bang. Aman, Bang ya. 500 miliar. Ya, Abangku. Ya. 500 miliar ya, katanya. Antum satu Porsche buat anda Lamborghini. Iya. Soalnya agak apa ya, agak kepake uangnya bang, gitu. Mending ya gitulah. Sedekah ini, gitu kan. Nanti kan barang siapa yang sudah kok, nanti akan dapat ganda kan sama Allah kan gitu. Iya, amin. Wih. All about coffee. Wangi di kita ya, nyaman gitu ya. Tapi bukan di mall ini.
ke mall? Apa? Ah, bukan ya. Aku gak pernah ke mall, soalnya kayak gatal gitu masih ke mall gitu. Ke pasar seringnya gitu. Masa wangi. Ikan cumi gitu. Apa? Ikan tembang. Hati orang mah ikan tembang, ikan tembang. Wow. Ini aku lagi di samping di aku lagi di belakang janda nih. Janda lagi mana? Nape lagi BBM-an aja ceritanya. Iya BBM-an tuh. BBM-an bolak balik menu. Enggak ada yang dibalas chatnya. Kasihan ya Mbak. Nanti ada teman aku namanya Ajudan Soleh. Nah. Nanti datang ke sini bawa mobil Pajero kamu. Tunggu ya. Nah datang dah. Kaya. Enak kan? Princess. Iya sih, hidung kamu udah kayak Pinocchio aja. Cantik kan? Iya cantik sih. Mau sih aku juga. Aduh, oke. Oke bang, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Oh, sampai hampir habis esnya itu. Masih banyak. Apa? Dari Dubai aku baru sehari di Jakarta ini. Jakarta. Oh, ini Indonesia gitulah. Aku lama di Dubai, punya istri 5 di Dubai. Iya, di Jakarta udah banyak yang nelponin istri-istri aku. Iya, Mede. Kelihatan sih muka-mukanya. Muka-muka apa? Why? Pemain catur aku. Muka-muka pemain katanya. Waduh parah. Aku sekali main dulu waktu di Lombok, aku main di Lombok. Sekali main 15 menit udah mau mati. Nah, tapi sekarang udah kuat fisiknya. Apalagi kalau aku jogging-jogging itu. Mana Ajudan? Mana Ajudan yang gak datang-datang ini? Wah, ceweknya udah gak sabar ceweknya ini. Siapa yang paling tua? Bapak. Kakek. Berarti kakek yang paling tua kan? Emang ya. Pajar sad boy. Nyanyi tenang-tenang ya boleh ya? Nyanyi ya? Iya, enggak apa-apa. Langsung dah. Selawat dah. Ya, ditunggu-tunggu ini. Selawatnya ini. Aduh, guys. Ini mau selawat ya, guys ya. Mulai tadi gak selawat-selawat ini, guys. Tahun.
binasahan. Namanya siapa? Namanya Ajmet. Ajmet. Iya. Baiklah. Terima kasih Bang. Wow. Aduh, Ajudan mana mana? Oh, udah nyampe. Ajudan. Aduh. Ajudan. Aduh, Ajudan dari mana sih Ajudan? Siap. Lagi. Belum dicuci. Kalau nggak dihujanin aja sih, kalau nggak di gosrekin gitu biar rusak kita beli lagi. Iya, yeah, sombongnya. Ajudan, Mas, kamu punya ajudan nggak? Aku punya ajudan. Aku punya ajudan. Keng, ajudan aku tuh gagah. Nih, kamu kan pengen kenalan tadi sama ajudan aku. Mau ajudannya mau kusir. Nih. Nah. Langsung dah kelepek-kelepek. Memang genit kalau ada yang cantik cantik. Ya udah ya. Kayaknya mahadi Mumbai aku punya teman orang Arab. Aku ini aja nih emas batangan dari Arab 700 miliar. Tapi kalau di pasar Rebo 70 ribu ini. Coba ya. Bunyi. Mas batangan aku memang bunyi begini ya. Nah, mulai deh guys. Mulai dah nyanyinya nah. Yeah.
Mantap, guys. Mantap, mantap. Lagunya sungguh menusuk di hati, guys. Mantap. Wah. Ah, ya udah ya, kawan-kawannya tadi itu mantap sekali ya prank selawatnya. Aduh, memang pokoknya Ronan Saiful Gobain ini kalau soal ngeprank selawat di cewek itu memang luar biasa. Ya udah kalau gitu, aduh saya nggak kuat rasanya, hati harus menangis ini, tapi apalah daya, masa aku harus menangis pas syutingnya, enggak lah, cuma hati ini aja yang bisa menangis ya kan, air mata ditahan aja, nggak boleh menangis. Ya udah kawan-kawan, sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Kalau gitu saya pamit undur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dadah.